Allah Raja mulia, satu-satunya Raja, penguasa tunggal alam semesta ini, dulu, sekarang, maupun untuk selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa, untuk kesempatan yang indah ini. Kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Urapi dan berkati setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 30 Juli 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dan hari ini kembali firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim, apa kabarnya? Shalom, luar biasa. Luar biasa, dahsyat, ajaib. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Masalah bukanlah akhir perjalanan iman kita. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur 107 ayat 33 sampai 43, itu nanti saudara baca ya, karena panjang. Cuma saya memberi singkatnya, dikatakan bahwa dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran air. Ditempatkan di sana orang lapar yang memberikan kota di tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang menghasilkan buah-buahan yang berhasil. Diberkati mereka sehingga mereka bertambah banyak dan sangat, dan hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Saudara, kalau kita lihat bahwa orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, ayat 42 ya. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Saudara, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini.
dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, kita baca di dalam Mazmur 107 ayat 33 sampai 43 ini, maka kita lihat bahwa keberhasilan itu bukanlah nasib, tapi keberhasilan adalah kemampuan. Karena orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Namun orang yang berhasil adalah orang yang mampu mengubah kesulitan-kesulitannya justru menjadi keberhasilan. Saudara, orang yang gagal juga bukan karena nasib. Orang gagal seringkali juga bukan karena dia bodoh, tapi orang gagal seringkali karena dia tidak mampu melihat kesempatan-kesempatan di balik masalah kehidupannya. Kalau kita bisa melihat kesempatan-kesempatan di setiap masalah kehidupan kita, maka kita melalui kesempatan ini, kita bisa menjadi orang yang berhasil. Bukan orang gagal, tapi kita menjadi orang menang. Orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu mencari kesempatan di balik kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. Tetapi orang yang gagal sebaliknya melihat kesengsaraan di tengah-tengah kenikmatan dan keindahan hidupnya. Saudara, di dalam Tuhan itu dikatakan tidak ada nasib, tidak ada takdir. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu nasib dan takdir yang jelek. Tuhan itu merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Saudara, dan firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu kejadian dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup merubahkan menjadi kebaikan. Jadi tidak ada nasib dan takdir dalam kehidupan orang percaya. Pada waktu kita mengalami kegagalan, sering kadang kita tanya, ah, Tuhan itu ada enggak ya? Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, saya katakan, bukan dia seorang figur atau seorang pemimpin agama, tapi dia adalah Allah yang hidup. Penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Saudara, kalau Allah yang hidup itu ada di dalam kita, maka sifat kodrati ilahi, ya, kehidupan sungguh-sungguh kehidupan Allah itu kita miliki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara, itu bukan satu alternatif hidup, tapi ini adalah kehidupan orang Kristen yang normal. Saudara, kita kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita itu nggak usah bingung, saudara. Otomatis kita nggak usah pikir nanti anak saya bagaimana, bingung nanti generasi saya bagaimana. Saudara, otomatis firman Tuhan di dalam Mazmur 128 itu akan menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita. Anak-anak orang benar tidak ada meminta-minta. Dan Mazmur 128 akan menjadi janji Tuhan yang digenapi di dalam hidup kita. Memang suatu tugas yang berat, bagaimana kita meyakinkan untuk menjadikan Tuhan menjadi realitas di dalam hidup kita. Saudara, tidak sulit untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Tidak sulit, semua orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mengalami realitas Allah itu yang harus dialami dalam kehidupan kita. Saudara, dan kalau itu menjadi milik kita, maka sama dengan kita memperoleh seluruh harta yang terindah, lebih nilainya dari seluruh kekayaan dunia. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya harta di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita baca tadi Mazmur 107 ayat 33 dan 43, pelajaran apa yang kita terima dari ayat ini? Saudara, yang pertama,
Masalah bukanlah akhir dari perjalanan iman kita. Ketika kita melihat padang gurun itu, firman Tuhan tadi mengatakan, bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun menjadi kolam air. Asalkan kita mau berserah, asalkan kita mau sungguh-sungguh, asalkan kita mau membuang segala karakter-karakter jelek kita. Karena kadangkala hidup kita ini menghadapi masalah bukan karena perbuatan iblis, saudara, tapi karena karakter kita yang buruk. Masalah bukan akhir perjalanan iman kita, karena orang beriman juga tetap menghadapi masalah. Kita lihat Yusuf dibuang menjadi budak. Tapi menjadi budak bukan akhir perjalanan hidup Yusuf kan? Demikian juga terjadi atas Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub. Dia mengalami segala macam. Ya. Daniel dibuang ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api. Ayub mengalami masalah yang begitu sulit dan sukar. Semuanya habis. Dan banyak tokoh-tokoh iman lain mengalami masalah. Tapi bukanlah akhir perjalanan hidupnya. Saudara, sekali lagi. Yang pertama, masalah bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Yang kedua, ketidakmungkinan bukanlah alasan untuk kita menyerah. Ketika sepertinya sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada waktu, itu bukanlah alasan kita untuk menyerah. Tetapi justru hal itu menjadi alasan untuk kita berserah kepada Tuhan. Menyerah itu berbeda loh saudara dengan berserah. Orang yang menyerah itu sudah tidak mau berbuat apa-apa. Menyerah. Saya sudah tidak ada waktu untuk Tuhan. Menyerah. Orang yang menyerah adalah orang yang putus asa dan melarikan diri dari kenyataan hidup. Akan tetapi orang yang berserah itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ini, ia akan berjalan maju, bukan mundur, saudara. Periksa hidup kita, ayo kita lagi maju atau mundur. Hati-hati kalau mundur ya. Nanti kalau mundur bisa terhilang. Kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan waktu, kita kehilangan segala-galanya, kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Tapi ayo kita maju, percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yang ketiga, pandangan kita tuh harus selalu diarahkan ke depan. Jangan menengok ke belakang. Tapi ingat bahwa kita harus menatap ke depan. Karena kita percaya bahwa Allah mampu mengubahkan hidup kita. Allah mampu untuk turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu pandangan kita ke depan. Ya. Di tengah-tengah tantangan dan air mata sekalipun, Allah mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara, pandangan kita ini ke depan. Artinya apa? Pandangan kita ini ke depan kepada Allah kita. Kita percaya walaupun air mata sekalipun menjadi makanan kita setiap hari. Tapi kalau pandangan kita ke depan, air mata itu disimpan dalam kerabat Allah. Dan air mata Tuhan sanggup ubahkan menjadi mata air. Saudara, Allah sanggup mengubahkan padang gurun menjadi kolam air yang menyegarkan. Yang keempat, orang percaya harus hidup dalam bersyukur. Jika kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jika Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun menjadi tempat yang bermata air. Tempat yang sangat membosankan bisa menjadi kolam air yang sangat memuaskan. Maka kita harus bersyukur. Saudara, bersyukur itu adalah satu kuasa. Ketika kita bersyukur, ada kuasa di dalam kita bersyukur.
Apapun yang terjadi, kita lihat bagaimana Paulus dan Silas, walaupun dia ada di tengah-tengah penjara yang paling dalam, apa yang dia lakukan? Dia bersyukur. Dan waktu dia bersyukur, penjara terbuka, terlepas. Dan dia keluar, dia menjadi orang yang bebas. Kita bersyukur bukan karena apa yang telah terjadi, tapi kita bersyukur untuk apa yang akan terjadi. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengecewakan kepada orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu bersyukurlah. Saudaraku yang dikasih, ingat. Masalah itu bukan akhir perjalanan iman saudara. Ya, ketidakmungkinan bukan alasan untuk kita menyerah. Karena itu peliharalah keintiman kita dengan Yesus. Pandangan saudara harus diarahkan ke depan. Hidup saudara harus senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Sehingga saudara dapat mengalami padang gurun diubahkan menjadi kolam air. Saudara, karena itu apa yang menjadi isi ruangan hidup kita? Dalam kitab Mazmur selalu dikatakan bahwa kita punya Allah ini adalah Allah yang kekal. Sementara manusia ini seperti bunga rumput yang pada pagi hari ini indah mekar, tetapi sore hari ini menjadi layu dan dibuang. Umurnya hanya satu hari. Dan itu saat yang tepat untuk gambaran manusia. Bahwa manusia ini durasinya singkat. Saudara, kalau kita tidak memilih Tuhan jadi dunia kita, maka kita akan rugi. Saudara, memang manusia ini tidak memiliki lebih dari 100 tahun. Umur yang paling tua, Metusala aja tidak lebih dari 1000 tahun. Saudara, manusia itu silih berganti. Kadang-kadang suami saya itu suka lihat album, ya, album yang lama-lama, foto dari keluarganya, dan suka ditunjukkan ini oma, ini opa, ini kungku, ini nana, ini wis enggak ada, ini sudah meninggal, ini temanku sekelas sudah enggak ada, ya. Kalau kita dia suka lihat-lihat album itu suami saya. Dan dia selalu cerita ini temannya nih dulu gini ya. Tapi sekarang sudah nggak ada. Saudara, kalau kita lihat semua itu seperti bunga rumput yang lingsut. Saudara, jika kita menghayati hal ini, maka kita harus mengingat betapa dahsyatnya Allah. Dan ini harusnya menggetarkan hati kita. Betapa tidak berartinya manusia. Betapa tidak bernilainya manusia di hadapan Allah. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah menyelamatkan manusia. Manusia berharga di mata Allah. Saudara, kalau kita lihat demikian, ayo kita isi pikiran kita. Mari kita membuka pikiran kita, jiwa kita, hati kita. Seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Sehingga kita dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, sangat sedikit orang berkomitmen ini. Bagaimana kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Bagaimana kita menjadikan Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Yang mengisi ruangan hidup kita, hati kita, pikiran kita. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Saudara, kadang-kadang pikiran kita ini sudah dicetak dengan pikiran-pikiran dunia. Sehingga kita nggak punya sens lagi untuk logika ilahi. Tapi kita pakai logika dunia. Karena apa? Karena semua yang ada di dunia ini sudah mencetak pikiran kita. Saudara. Sehingga akhirnya logika kita itu nggak ada logika ilahi. Tapi logika dunia. Saudara, oleh karena itu kita perlu untuk mencuci pikiran kita. Saudara, waktu saya di New York, saya ditunjukkan sama Pastor Yongki. Ini saya kalau cuci mobil di sini, sudah langganan, mau cuci berapa kali sehari. Ya. Car wash. Nanti kalau di Amerika di sini juga anak saya bilang, ini langganan mas sudah tiap bulan, kalau mau tiap hari
apa namanya, dicuci ya, supaya mobilnya bersih. Saudara, bukan cuma mobil yang perlu di car wash, saudara, tapi pikiran kita perlu di brain wash. Pikiran kita ini perlu dicuci, saudara. Supaya apa? Supaya nggak kotor, saudara. Pikiran kita ini perlu dicuci, saudara. Dari apa? Dari pikiran-pikiran dunia. Pikiran-pikiran dunia yang membuat kita kadang-kadang takut, khawatir, ya. Nggak punya kesempatan untuk berdoa, nggak punya kesempatan lagi untuk datang pada Tuhan. Tetapi bagaimana cara kita mencuci pikiran kita? Ayo dengan doa pagi ini kita diisi firman. Firman ini mencuci pikiran kita. Dengan kita duduk diam di kaki Tuhan itu mencuci pikiran kita. Sehingga apa? Pikiran kita menjadi bersih. Kalau pikiran kita bersih, logika kita juga bersih. Kita akan tahu kecerdikan-kecerdikan musuh, kecerdikan-kecerdikan iblis yang ingin menguasai kita. Kita akan tahu. Saudara, kalau kita punya logika ilahi, kita tahu bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita duduk di kaki Tuhan, bagaimana kita harus tidak menyalahkan orang lain, bagaimana pikiran kita ini menjadi bersih, dan bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, firman Tuhan sering berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap ini, saudara, ini sesuatu yang berharga. Karena untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu ada harga yang harus dibayar. Saudara, nggak mungkin kita hidup santai, hidup dengan keadaan-keadaan di dunia ini. Ya. Nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ada harga yang mesti bayar. Ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Ada waktu untuk intim dengan Tuhan. Ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ada waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Saudara, dengan segenap hati. Oleh karena itu, pagi hari ini, ayo jadikan Tuhan satu-satunya hidup kita. Ruangan hidup kita. Hati, jiwa, pikiran kita diisi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya, maka kita akan mengalami. Mungkin kita mengalami keadaan yang tidak baik. Tuhan akan membuat menjadi kolam yang bermata air. Kita akan mengalami segala sesuatu yang melimpah. Dan kita akan bisa berkata, masalahku bukan akhir perjalanan imanku. Ketidakmungkinan bukan alasan aku menyerah. Tapi aku mau mengucap syukur dalam segala perkara. Karena aku tahu padang gurun sekalipun yang Tuhan sanggup ubahkan menjadi kolam air yang menyegarkan hidup kita. Amin. Kita akan berdoa pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi renungan kita? Kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan mengakhiri iman kita. Ketidakmungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada alasan kita untuk menyerah. Tapi pagi hari ini, kita mau bersyukur apapun keadaan kita. Mungkin yang sakit, mungkin yang saat ini sedang kekurangan. Mungkin saat ini bisnisnya lagi tersendat-sendat. Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita percaya doa-doa kita pada pagi hari ini adalah saat-saat di mana kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan, jadikanlah segalanya dalam hidup kita. Amin.